Kalau fokus you adalah fokus you memberi manfaat, automatik Allah akan menghantar tentera langit dan bumi untuk menjadikan you yang terbaik. Semua pernah alami? Masa dia mula terjun dalam bisnes, masa mula-mula dia meniaga ataupun dia join produk ataupun servis, yang fokus dia adalah fokus yang mana nak team dia ataupun family dia ataupun mak ayah dia sukses. Dan dia diangkat menjadi yang terbaik. That's mean team dia grow tiba-tiba. Sale dia, the deal tiba-tiba datang. Dia open je agent stokis, semua datang kubun. Siapa? Bismillah. Dan kalau you perasan, hai, apabila you twist, saya ulang, apabila you twist, manfaat itu adalah manfaat yang memenangkan you, bukan orang lain menerima. Automatik dia start tarik jatuh. Sale dia drop. Dan kesan daripada jatuh tu apa? You akan baiki skrip, you akan baiki daripada segala jenis strategi, you akan tetapi result dia still sama. Siapa pernah alami situasi yang mana bila dia tertwist kepada manfaat yang dia akan terima, sale dia drop? You kena faham, sesuatu yang berada di atas muka bumi ni tiada yang kebetulan. You buat bisnes tiba-tiba tutup, tak ada yang kebetulan. Tiada kebetulan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Guru saya daripada Indonesia, dia kata apa? Sumber rezeki manusia terletak daripada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Nak sukses, nak berjaya, pastikan manfaat itu bukan pada diri you, manfaat itu adalah pada orang yang you berusaha. Automatik.